Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa sekali lagi dalam video kali ini untuk kita membincangkan berkenaan dengan set modul Al-Jauhar ini. Untuk kali ini kita sambung untuk set yang kedua untuk bahagian Al-Qismul Ba As-Su'alu Tsani, bahagian Ba untuk soalan yang kedua. Bahagian Ba soalannya bagi satu teks, lepas tu satu soalan. Bagi satu gambar, lepas tu satu soal. Dia bagi satu keterangan, dia bagi satu. Jadi kita kena faham betul-betul. Kita kena faham betul-betul teks dia, kena faham betul-betul gambar dia. Sebab kadang-kadang jawapannya tak ada secara zahir. Dia secara sir, secara kita kena fikir betul-betul jawapan dia. Kalau dapat yang mudah, alhamdulillah. Kalau dapat yang susah, betul. Baik, kita tengok soalannya. Ajib an jami'il as'ilati musta'inat bayanatil al-atiyah. Jawab soal semua soalan yang berikut bergantung kepada penerangan yang diberikan. Summa masya'al Abdul Saleh wa Musa ala sahili fawajada gulaman faqatalah. Kemudian berjalanlah hamba yang soleh Khidir alaihi salam dan Musa ala sahili pada lembah fawajada gulaman faqatalah. Maka mendapati mereka belum mendapati seorang budak, maka dibuka itu. Fatahayyaza Musa fi ma fa'alahu wa anqarahu. Maka terperanjat Nabi Musa dengan apa yang dilakukannya dan dia pun mengingkarinya. Tak boleh dia bunuh orang tu kan. Fazakara al-Abdu Saleh bi syarti wa tazara ilaihi Musa maratan ukhra. Maka hamba yang soleh itu iaitu Nabi Khidir mengingatkannya dengan syarat, iaitu jangan tegur kalau buat apa-apa. Wa tazara ilaihi Musa maratan ukhra. Minta maaf sekali lagi. Wasiru Rabbani min hadzal mawqif sani, dan rahsia ketuhanan, rahsia yang Allah Taala bagi tahu daripada peristiwa ini, annal qatlal gulami, bahawa bunuh budak itu kana hafzaliddin walidayhi, untuk menjaga agama kedua ibu bapanya yang soleh. Li anna baqa'ahu ma'ahuma, kerana kekalnya budak itu bersama dengan kedua ibu bapanya, ia ja'alahuma kafirin, akan menjadikan keduanya kafir. Wa annallaha sayu'awidu ghulaman khairan minhu, dan Allah akan menggantikannya dengan anak yang lebih baik daripada yang kedua. Baik, soalannya. Madza fa'ala Abdu Salih allazi anqarahu Musa alaihi salam? Apa yang dilakukan oleh hamba soleh itu, iaitu Nabi Khidir, yang diingkari oleh Nabi Musa AS? Apa yang dilakukannya? Baik, jadi apa yang dilakukannya adalah membunuh budak tadi kan. Jadi kita kata, kita buat mukadimah jawapan dia. Fa'ala al-abdu as-salihu allazi angkarahu Musa alaihi salam. Kalau soalnya alaihi angkarahu Musa alaihi salam qatlul gulam, pun buahlah wa qatlul al-gulam. Mana ini? Noh budak. Tak ni qatlul gulam kan ni. Fajar gulam faqatalah. Qatlul gulami. Kalau nak jawab fajar gulaman faqatalahu. Tak sikit ayat dia kan. Kena buat qatlul gulam. Main bunuh budak. Faham betul-betul ayat dia. Okey, soalan yang kedua. Salahuddin al-Ayyubi min kibaril qadatul mujahidin. Qadatul mujahidin fi Islam. Salahuddin al-Ayyubi ni adalah di antara orang-orang yang hebat dalam di Islam. Bahwa qaidun wa alimun wa mujahidun wa tabibun yu'aliju aduhi. Bahawa dia itu adalah seorang pemimpin, seorang general, wa alim, seorang yang alim, mujahid, orang yang berjuang, wa tabib, dan dia itu seorang doktor, yu'aliju aduhi, yang yang merawati musuhnya. Ulida fi sanah 532. Jadi lahir pada tahun 530. Ba'dal hijrah fil Iraq, selepas hijrah di Iraq. Min asli Kurdi walaysa bi Arabi, dia itu orang Kurdi dan bukannya orang Arab. Wa tufiya fil qalah Damsyik fi an umri yanahizu
Tab'ah wa Hamsun Aman, dia itu wafat di kuburnya di Damsyik ketika umurnya 57 tahun. Partafan al-aswatu fil bilad wal buka' bil buka' alaihi, dan berkumandanglah suara-suara dalam negara itu dan menangis kerana okey, baik, soalannya apa? Aina qada Salahuddin Ayyubi tu lahayati? Di mana Saudi Ayyubi menghabiskan masa dia? Okey, baik, kat sini sebut dia itu di mana dia habiskan apa hidup dia? Dia kata fil qal'ah fi Damsyik. Kita jawab dia qada Salahuddin. Qada Salahuddin Al-Ayyubi wali hayati. Wali hayati fi qal'ah Damsyik. Di qal'ah di negara Syria. Yuk, kalau bahasa Inggeris Damaskus. Okey, baik. Nombor 3. Yu'addu al-ma'u daruriyan lisihah wa yahtaju jismi wa yahtaju al-jismu li baqa'i hayyan. Dianggap air itu penting untuk kesihatan dan badan memerlukannya untuk kekal hidup. Wa yu'tabaru al-markab kimai asasi, dan dia itu dianggap sebagai komponen kimia yang asas dalamnya. Wa yushkalu manis batahu situ nafi mi'ah minal wazni jisim, dan dia terbentuk dalam nisbahnya itu 60% daripada badan, dalam berat badan. Wa tahtajul a'da wal khalaya wal ansijal ma' li amali bi syakli salim, dan memerlukan badan dan khalaya ni ustaz juga wal ansijatul ma' dan proses untuk beramal dengan untuk yang ya, badan semua memerlukan kepada air lah untuk beroperasi dengan baik. Jadi soalannya, maza yahtaju jisim liya'ishul insanu sihian, apakah yang diperlukan oleh badan untuk hidup dengan untuk hidupnya manusia dengan sihat. Jadi kita buat apa? Yahtaju al-jisimu, yahtaju al-jisimu liya'ishu liya'ishu al-insanu sihian. Okey, ya tajuk jisim sihian bi al-ma, dengan airlah yang diperlukannya. Okey, yang keempat. Soalan yang keempat. Ba'da an anha Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dirasati fil Azhar. Selepas tamatnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni pengajiannya di Azhar, ada ila Suria li'amar ustazan di madrasah Saqafat Islamiyah fi Sanawiyat Madinatul Bihalab. Dia pulang ke Syria untuk bekerja sebagai untuk bertugas sebagai guru bagi mata pelajaran pengetahuan Islam di As-Sanawiyat ni, maksudnya sekolah menengah di Bandar Halab. Wa baqa fi mihnah at-tadris hatta amu itis alfun tis'amia isnin wa situn, dan dia kekal dalam pekerjaan mengajar itu sehingga tahun 1962. Ba'da zalika intadaba ila mal mamlakah Arabiyah Samudiyah likayamal ustazan mu'arram min kibali al-wizarati tarbiyah wa ta'lim Suriah. Dan selepas itu dia itu dipindahkan ke Saudi Arabia untuk bertugas sebagai pensyarah yang pinjaman daripada bagi pihak Kementerian Pendidikan Syariah, dan dia itu wazalika li tadris bi kuliyati syariah wa dirasah islamiyah, dan dia itu mengajar dalam kuliah syariah dan pengajian Islam, wa kuliah tarbiyah dan juga kuliah pendidikan di Universiti Mekah Al-Mukarramah.
faqama bi tadfi halimudata iktaraba min 30 aman, maka dia pun mengajar di dalamnya untuk tempoh lebih kurang 30 tahun. Qamat ba'da hajamin umul qura bi ta'yinihi bahisan ilmiyan, maka selepasnya Universiti Umul Qura pun memilihnya untuk menjadi pengkaji ilmu di markaz bahsul ilmi, pada dalam pusat pengkajian ilmu wahiyah itu rasul islami, dan menghidupkan turas waris turas kita turas Islam. Marjak Wikipedia, so dia punya sumber rujukannya adalah Wikipedia. Wikipedia ni buat Wikipedia lah. Baik, soalan dia, aina allama Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ilmu fiqh? Kat mana Syekh Muhammad Sabuni ni mengajar ilmu fiqh? Maka kat sini dia sebut. Macam ilmu fiqh ada tak? Tak ada pun kat sini ilmu fiqh. Jadi kat mana jawapan dia? Jadi kita cari, yang ni dia kata soalan dia, dia nak suruh kita cari jawapan yang tersebut. Jadi apa kita nak buat? Jadi kita suruh kita dia suruh kita tengok apa yang ada kaitan dengan fiqh. Tengok dia mengajar dekat dua tempat tau. Satu dekat Halab, satu dekat Mekah. Masa kat Halab tu dia mengajar Safqafah Islamiyah. Pengetahuan Islam, pengetahuan Islam masuk fiqh ke tak? Safqafah Islamiyah ni pasal sirah kan. Pasal mustalah semua tu lah. Itu Safqafah. Dan kemudian dia tu pergi ke Mekah, dia mengajar untuk apa? Dia mengajar dekat syariah Islamiah. Syariah ada tak? Syariah dengan kuliah tarbiyah. Jadi syariah salah satunya kan fiqh. Jadi dia mengajar dekat Mekah. Jadi dia kata soalannya aina. Jawapannya alama Syekh Muhammad Ali Sabudi ilmu fiqh di Mekah. Alama Ahmad Ali As-Sabuni Al-Mafiqhi Bil Makkah Al-Mukarramah. Ataupun universiti tak? Ada suku-suku tak? Abil Jami'ah. Okay. Di Mekah Al-Mukarramah. Fi Jami'ah Al-Mekah Mukarramah. Jami'ah Al-Mekah Al-Mukarramah. Okay. Ke bibi dah. Kita buat B kan. Bi Jami'ah Al-Makkah Al-Mukarramah. Okay, baik. Soalan yang kelima. Soalan yang kelima. Rehlah Siyahiyah fi Turkiyah Ardu Anadol. Rombongan pelancongan ke Turki Bumi Anatolia. Ziarah ila amatin siyaha wa matahib, menziarahi tempat-tempat pelancongan dan muzium-muzium. Mudah ziarah Asyatu Ayam. Masa pelancongan ini 10 hari. Funduk Minti Rozi salah satu nujum. Hotel. Peringkatnya 3 bintang. Kira tu kalau kita macam Pine City dah. Di mazid bila maklumat rujik tisal bin Rokob Lati. Untuk maklumat tambahan diharapkan untuk menghubungi nombor berikut. 7670 bla 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 ni nombor ni. Okay, dia buat Om Tu'alaf Ringgitan Malaysia. Dia buat 5,000 ringgit. Okay. Kam takallafuhu matlubatun li safari ila Turkiya. Kam takalluf, berapa tanggungjawab yang dikendaki untuk bermusafir ke Turki. Jadi berapa tanggungjawab. Jadi tanggungjawab kat sini berapa yurannya lah. Berapa yuran dia. Jadi kat sini, bukan jawapan kat sini. Jadi kita kata takalluf. At-takalluf. At-takallufatun
Al-matlubah. Nah, sebab kita dah dapat kan jadi kena bermarifah. Fisafari. Lepas tu dia muktadak jadi kena at-takallufah. Datur. Ya. Ya. Sebab dia at-takallufah kan. Jadi ya berapa tadi? 5,000. Eh, tapi kita kena tulis. Ni tau. Kita kena tulis. Kita kena tulis kod dan Arab juga jadi tak apa. Bola. Ken fight band. Ne. Numeral satu kau Hindi. Eh, tu dah 5,000. Kena tulis macam ni eh, bukan tulis 500 dengan Umi. Okey, baik. Okey, 5 soalan. Okey, selesai. Okey, baik. Selesai 5 soalan untuk bahagian ba as-su'alu sani. Baik, jadi boleh semak jawapan-jawapan dan buat pembetulan. Dan kalau ada pertanyaan, boleh tulis di komen di bawah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala.